Tiga terdakwa pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020 menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jambi. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Di persidangan tipikor Pengadilan Negeri Jambi, tiga pejabat KPU Tanjab Tim yakni Sumardi Sekretaris KPU, Hasbullah Bendahara KPU, dan Mardiana selaku pejabat penandatangan surat perintah membayar menjalani sidang atas kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020. Apriansa selaku tim penasihat hukum terdakwa Sumardi menjelaskan, keberadaan atas dakwaan dikarenakan hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum menggunakan kantor akuntan publik. Tidak bisa menentukan kerugian negara, yang dapat menentukan kerugian negara adalah PPK. Apapun hal-hal yang kami ajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan itu, pertama memang kita melihat bahwa dasar dari jaksa penuntut umum untuk menentukan perbuatan pidana itu adalah menggunakan audit dari kantor akuntan publik. Nah, sementara kan harusnya tidak boleh dilakukan oleh KAP. Nah, karena tadi kita sudah temukan di eksepsi kita, yang berhak sebenarnya menentukan kerugian negara itu adalah PPK. Dia harus menentukan kerugian negara atas perbuatan yang telah dilakukan dalam menjalankan kerjanya di Kabupaten Jambi. Tapi kan kita tidak melihat dari surat dakwaan, karena kami menganggap surat dakwaan itu kabur dan prematur. Sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan menghentikan untuk melanjutkan perkara ini. Sebelumnya, tiga terdakwa pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pembacaan dakwaan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Iqbal, Cek TV, ngabarin.